Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan, Bank Pembangunan Daerah atau Bank Papua sering memberikan kredit besar tanpa dokumen administrasi yang disyaratkan oleh perbankan, yaitu sebesar 125% yang bisa menjadi anggunan perbankan. Namun yang terjadi, 50% pihak Bank Papua sudah tidak memproses dokumennya, dan hal itu yang menjadi masalah sampai sekarang. Berikut ini pernyataan Gubernur Papua Lukas NMB. Sehingga money itu bank milik rakyat Papua, karena banyak kredit yang dilakukan tanpa dokumen administrasi yang memenuhi standar perbankan. Undang-undang kita menyatakan 125% kalau menjadi akunan perbankan, tapi justru yang memenuhi syarat 50% sudah mereka terima, dan nilainya besar-besar, 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar. Ini yang membuat semua bermasalah.